Assalamualaikum. Hai, hari ini saya nak kongsikan cara pasang soundproof untuk bonet kereta. Jom. Pertama sekali, kita tanggalkan stok bonet cover. Crowbar yang saya gunakan ini boleh didapati di Shopee. Saya ada sediakan link di description. Peringatan, pastikan enjin masih sejuk sebelum memulakan projek ini. Sediakan plastik transparent dan tekapkan ke bonet. Lekatkan ke bonet kereta menggunakan fridge magnet. Gunakan fridge magnet yang kawan-kawan hadiahkan lepas balik melancong. Tolonglah subscribe channel saya ni ya. Sikit lagi nak 2000 subscriber. Saya doakan sahabat-sahabat sekalian sihat dan gembira selalu. Sekarang, saya nak pastikan setiap lekuk ditanda dan dilukis dan dijadikan panduan untuk memotong sound damping. Saya akan lekatkan sound damping di bahagian bonet sahaja, bukan di bahagian bingkai bonet. Tandakan dan lukis mengikut lekuk dan bentuk. Tidak perlu terlalu detail, lukis secara kasar sahaja. Lakukan untuk kesemua bentuk yang ada. Selain boleh mengurangkan bunyi bising dari enjin, sound damping ini juga berfungsi sebagai penebat haba. So, panas dari enjin juga boleh dikurangkan, cat bahagian bonet juga akan tahan lebih lama. Beginilah rupa lepas kita tandakan semuanya. Tanggalkan plastik transparent yang telah ditandakan tadi. Kita potong sound damping berdasarkan plastik transparent yang telah ditanda tadi. Sound damping yang saya gunakan adalah lebihan dari projek yang lepas. Nak buang sayang, so saya lekatkan di bonet. Potong sound damping berdasarkan plastik transparent yang telah ditanda tadi. Potong kesemuanya, disarankan menggunakan cutter yang tajam kerana sound damping diperbuat pada aluminium dan butil yang agak liat untuk dipotong. Panaskan sound damping, tak kisah nak guna hot blower, hairdryer atau yang percuma jemurkan di bawah cahaya matahari. Tujuan saya panaskan sound damping ini ialah supaya airnya lembut dan senang nak lekatkan ke bonet nanti. Ini adalah bahagian yang penting. Bersihkan permukaan bonet menggunakan kain bersih. Pastikan tiada kotoran, debu dan minyak. Gunakan alkohol supaya cepat kering. Seterusnya, lekatkan sound damping yang telah dipotong dan dipanaskan tadi di bahagian yang betul. Kepada yang berminat nak membeli sound damping ini, saya ada kongsikan link pembelian di description dan juga di ruangan komen. Tekan menggunakan crowbar, plastik atau senduk supaya melekat dengan rata. Pastikan tiada gelembung udara terperangkap. Seterusnya, saya akan lekatkan kesemua sound damping yang telah dipotong tadi ke bonet kereta. Pastikan bahagian yang nak dilekat itu sama dengan sound damping yang telah dipotong. Sekiranya tersilap, sahabat-sahabat terpaksa potong lagi. Saya tak lekatkan ke bahagian tulang atau frame sebab saya hanya menggunakan sound damping lebihan je. Kalau sahabat-sahabat ada sound damping yang banyak, boleh je lekatkan di frame sekali. Kalau nak lebih cepat, boleh gunakan senduk tapi pastikan dikembalikan ke dapur selepas digunakan demi keselamatan anda. Beginilah rupanya lepas semua sound damping tadi dilekatkan. Dalam channel saya ini, saya ada kongsikan review mengenai sound damping ini dan macam mana nak lekatkan sound damping ini ke pintu kereta. Lebihan selepas saya lekatkan di pintu kereta, itulah yang saya gunakan untuk projek kali ini. Dengan kos kurang daripada RM200, saya boleh lekatkan sound damping di pintu, bonet dan daun pisang. Menarik kan? Sahabat-sahabat boleh cari video yang lainnya dalam channel saya ini. Terakhir, kita pasangkan balik bonet cover yang hitam ni. Yang ni senang saja. Masukkan balik cover bonet dan masukkan klip. Sekian saja untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.